Syadlanun Maskapai Garuda Indonesia menyiapkan menu makanan khusus bagi calon jemaah haji asal Aceh selama dalam perjalanan pesawat ke Arab Saudi. Calon jemaah haji Aceh akan disuguhkan abon kemamah, gulai ayam masa Aceh, dan gulai daging masa Aceh. Pihak maskapai juga menyiapkan menu makanan nasional seperti roti, cake, hingga ikan tongkol balado. Sementara selama di Tanah Suci, jemaah haji nantinya akan banyak disuguhi menu nasional, ditambah menu ayam tangkap khas Aceh. Ada menu Nusantara dan akan disisipkan menu lokal, menu kedaerahan. Jadi nanti Aceh ada ayam tangkap, ya, itu kan bumbu-bumbunya lah yang kita minta. Mudah-mudahan, mohon doanya, bumbu-bumbu ini tersedia sehingga bisa memenuhi harapan jemaah. Kayak tadi dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV.